Buntut kasus korupsi proyek Tower BTS yang menyeret nama Johnny G. Plate, Mahfud MD kini ketiban tugas besar baru dari Presiden Jokowi. Diketahui Mahfud MD telah ditunjuk menjadi PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Mahfud MD diminta untuk melanjutkan proyek Menara BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggi. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di gedung Kemkominfo pada Jumat 26 Mei 2023. Hal ini karena menara BTS sangat dibutuhkan agar komunikasi menjadi lebih baik. Mahfud juga mengatakan kelanjutan proyek tersebut akan ditangani oleh PLT Dirut Bakti yang saat ini diisi oleh Inspektur Jenderal Kemkominfo Arief Trihardianto menggantikan Anang Latif yang turut serta terseret kasus dugaan korupsi bersama Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!